kembali lagi dengan Uyai Channel. Di video kali ini aku bakal ngebahas ke kalian semuanya tentang aplikasi yang sudah ngebayar aku sebanyak Rp612.000 dalam waktu 4 hari aja. Nah, jadi sekarang aku bakal kasih tahu hasil withdraw-nya, tapi sebelum itu pastikan dulu kalian udah klik tombol subscribe supaya Uyai Channel selalu memberikan informasi dan juga aplikasi yang terbukti membayar ya. Oke, jadi langsung aja di sini aku kasih tahu dulu hasil withdraw aku hari ini. Jadi hari ini aku berhasil nge-withdraw dan masuk ke akun dana aku sebanyak Rp155.800. Ini kena biaya adminnya itu sebanyak 18%. Gak apa-apa lah ya guys ya, karena aplikasi ini tanpa deposit. Dengerin ya, aku bermain di aplikasi ini juga tanpa deposit. Nah, sekarang bagi kalian yang belum daftar di aplikasi ini, pastikan dulu kalian klik link yang ada di kolom deskripsi. Tapi sebelum aku kasih tahu bagaimana cara daftarnya, di sini adalah hasil penarikan tunai yang aku lakukan sendiri. Ini bisa kalian lihat, selama 4 hari aku sudah mendapatkan Rp612.000 dari aplikasi ini. Nah, bagi kalian yang pengen daftar atau sekedar kepo atau pengen tahu aja sih gimana sih isi dalam aplikasi ini atau pengen coba-coba, nah kalian tinggal klik link aja, nanti tampilannya bakal seperti ini untuk daftar di aplikasi Kompas. Untuk daftarnya sendiri kalian bisa gunakan nomor HP kalian, kata sandi dan juga kode verifikasi yang ada di samping ini. Next, kalian tinggal klik bagian daftar dan kalian bisa unduh Kompasnya. Atau kalau kalian gak mau, kalian bisa bermain di websitenya saja. Next, kalau kalian udah daftar, kalian tinggal buka deh aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi punya aku. Ini adalah tampilan beranda dari aplikasi Kompas yang dimana pada saat kita mendaftar kita bisa mendapatkan gratis Rp20.000 ya guys. Kalau misalnya kalian baru aja daftar terus kalian bisa dapetin Rp20.000 langsung, kalian komentar ya supaya aku tahu kalau kalian itu dapat bonus. Nah, untuk cara daftarnya sangat gampang banget. Untuk cara kerjanya sangat gampang banget. Kalian cukup kayak pesan barang ya. Pesan barangnya itu hanya fiktif ya, ingat ya. Pesan barangnya itu hanya fiktif, jadi barangnya itu nggak bakal datang ke rumah kalian. Kalau kalian ragu, jangan isi alamat lengkap. Isilah alamat sembarangan ya, guys. Contohnya, di sini aku bakal klik bagian level 1 ya. Ataupun yang anggota level 1. Nah, kalau kalian pengen ngebuka ini tanpa deposit, kalian itu ya share dulu link yang kalian punya. Nanti kalau rabatnya udah masuk dan saldo kalian minimum Rp20.000, itu kalian udah bisa bermain di aplikasi ini. Atau dari uang bonus tadi kalian bisa bermain di level 1 ini. Nah, di sini langsung aja kita klik. Di sini bagi kalian yang belum mengisi alamat, pastikan kalian udah klik alamat ya, guys. Nah, di sini langsung aja kita klik bagian dapatkan pesanan. Terus kita klik bagian beli. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai selesai. Ingat ya, ini hanyalah pesanan fiktif. Jadi, barangnya itu nggak bakalan datang ke rumah kita. Kalau kalian ragu, kalian bisa isi alamat yang bukan real alias alamat palsu ya. Nah, ini kita tinggal tunggu dulu. Lumayan banget loh guys, jadi aplikasi ini juga udah ngebayar aku selama 4 hari sebanyak Rp612.000. Oke, untuk cara bermainnya sangat simple aja, cukup segitu aja. Tapi jika kalian ingin mendapatkan yang lebih banyak, kalian bisa undang teman-teman kalian. Nah, di sini sebelum aku kasih tahu bagaimana cara mengundangnya, aku bakal kasih tahu sistem-sistem yang ada di bawah ini ya. Nah, di sini juga ada sampai level 3, tapi aku tidak menyarankan kalian untuk deposit. Kita bermain bermain yang murah-murah aja, tapi kalau kalian pengen deposit juga tidak apa-apa ya. Oke, next di bagian tim. Nah, di bagian tim ini adalah jumlah orang yang sudah kalian undang atau jumlah tim dan juga total keseluruhan saldo. Jika kalian ingin mengundang teman kalian, kalian bisa klik bagian tab salin ini. Habis itu kalian tinggal baca-baca aja. Untuk level 1 kalian bisa dapetin 10%, level 2 8%, level 3 5%.
Next, di bagian tugas. Nah, jadi aplikasi ini juga udah mengadakan fitur terbaru, yang dimana fitur ini kalian bisa dapatkan Rp200.000 tanpa bermain atau tanpa bermain di aplikasi yang tadi. Kalian bisa share aja ke sosial media kalian. Nanti kalau ada yang bermain atau ada yang menggunakan link kalian, kalian bisa dapetin Rp200.000 secara langsung. Nah, ini adalah daftar-daftar orang yang sudah menyelesaikan misi dan mendapatkan Rp200.000 tunai. Kalau misalnya udah Rp200.000 nih, kalian tinggal klik bagian tarik dana aja. Wow, sangat gampang banget ya. Next, di bagian finansial. Nah, di bagian finansial ini menurut aku nggak terlalu penting, jadi kita skip aja. Next, aku bakal kasih tahu di bagian saya. Nah, di bagian saya ini juga mereka sudah memberitahu info-info. Jadi kalau kalian belum paham dengan penjelasan aku, kalian tinggal baca aja di bagian ini, cara menghasilkan uang dengan Kompas. Kalian tinggal klik aja bagian belajar tentang. Di sini ada banyak banget penjelasan-penjelasan yang bisa kalian baca. Ada pesanan web Kompas, undang teman lebih banyak, produk manajemen finansial, dan juga ada isi ulang dan penarikan. Nah, ini langsung aja ya kalian baca-baca. Terus, jika kalian ingin deposit nih, kalian tinggal klik aja bagian isi ulang. Terus, di bagian isi ulang ini, kalian bisa, untuk depositnya itu ada dua tipe, ada yang pakai fund number, GoPay, OVO, dan juga Dana, ada juga per mata pay. Terus, kalian isi nominal yang ingin kalian deposit. Misalnya, di sini aku contohkan bagian GoPay, OVO, dan Dana. Kita taruh Rp20.000. Terus kita klik bagian isi ulang. Oke, ternyata untuk minimum depositnya itu Rp50.000 ya. Habis itu kita klik isi ulang. Nah, di sini kan udah ada nih untuk nominalnya Rp50.000, terus untuk namanya ada nomor pesanannya. Nah, kalian tinggal pilih nih kalian mau transfer ke e-wallet atau virtual account. Misalnya di sini aku contohkan pakai virtual account, kita pilih yang bagian Permata Bank. Nah, di sini kalian harus transfer ke Bank Permata dengan nomor rekeningnya ini, dan nama rekeningnya itu nama kita sendiri ya guys, udah ada dari sistemnya. Jadi kalian tinggal tap salin aja, habis itu kalian tinggal transfer. Next, untuk cara withdraw di aplikasi ini gampang banget. Di sini aku bakal kasih tahu cara withdraw-nya. Total saldo aku Rp200.000. Langsung klik bagian penarikan tunai. Nah, di bagian penarikan tunai ini ya, langsung aja aku isi nominalnya Rp215.000. Habis itu, aku sudah mengikatkan kartu rekening aku, dan aku mengikatkannya itu ke Dana, jadi nama banknya itu adalah Bank CIMB Niaga ya. Nah, di bagian banknya ini kalian bisa pilih-pilih nanti ya. Nanti untuk kode-kodenya nanti bakal aku kasih tahu juga di video ini, supaya kalian bisa paham dan kalian bisa benar cara mengisi nomor rekeningnya, oke? Nah, di sini perhatikan juga ya guys, bagian bawah ini kalian harus baca supaya kalian nggak salah nih ketika ada kesalahan yang kalian lakukan. Next, di sini langsung aja kita klik bagian konfirmasi. Nah, di bagian ini, ketika kalian nge-withdraw di angka Rp215.000, akan ada biaya penarikan sebesar 18%. Menurut aku nggak apa-apa, karena kita hanya bermain gratisan dan bermodal dikit aja, kita bisa mendapatkan sebanyak Rp176.300. Next, langsung kita klik bagian konfirmasi. Oke, di sini kita tinggal close. Habis itu kita masuk ke bagian isi ulang dan penarikan. Nah, ini adalah contoh aku isi ulang yang nggak aku lakukan. Jadi aku buat ini cuman buat tutorial aja ya. Next, kita masuk ke bagian penarikan tunai. Nah, di bagian penarikan tunai ini sudah ada 5 kali penarikan. Jadi ini no editan sama sekali, real punya aku ya guys. Jadi setelah ditambahkan Rp612.000 ditambah dengan Rp215.000, total keseluruhannya itu sebanyak Rp827.000 dipotong dengan biaya adminnya 18%. Untuk caranya sangat gampang banget, kalian tinggal ikutin dari awal sampai akhir ya.
Oke, jadi video aku sampai di sini aja ya guys. Semoga aplikasi ataupun informasi yang aku berikan ke kalian ini bermanfaat buat kalian semua. Sebelum video ini berakhir, pastikan dulu kalian udah klik tombol subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat ya. Dan video aku sampai di sini aja. Bye bye, see you on my next video.